Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Hadid, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulih. Wasabiqu, dan berlumba, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan kepada syurga, arduha ka'ardis samawati, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Tuhan kata bukan pergi, wasyari'u, dia Tuhan suruh berlumba. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula, satu imam, famshu fi manakibiha, dia jadikan pada kamu bumi ini mudah, kamu jalanlah di atas muka bumi, jalanlah. Tuduh di dunia, tapi untuk akhirat Allah kata wasyari'u, bersegera, bukan jalan pelan-pelan. Wasabiqu, berlumba-lumba kepada keampunan Tuhan. Akhirat lumba, syurga kena lumba, dunia jalan. Tapi kita semua, saya dan tuan-tuan, dunia kita lumba, akhirat pelan-pelan. Saya sebut saya lah, tuan-tuan mungkin lain, macam tu lah. Kita tuan-tuan, pasal kita macam tafsir ni, bukan setakat. Ada orang kerja, simpan duit, ni dia pun nak kata nak hapus pencen, terkejut ni, tidur tengah malam pun terjaga, habis pencen ku. Pencen umat berapa? Berapa umat pencen? Berapa pencen? 60. 60 kan? Ni profesor-profesor ni bagi lebih sikit lah, dia kata kan, kot lagi dia boleh duk fikir kan? Tak apalah 60. Biasanya berapa, umur berapa orang Malaysia mati? Biasanya lah berapa tuan-tuan? Ha? Tak kira lah mati awal pun dah, tapi lebih kurang lah. Tak apalah, yang umur lebih sampai 95 tu cerita itu extraordinary kan? Itu extraordinary case, itu case luar biasa. Saya baca tentang di Pakistan, ada satu kawasan yang umur orang dia 145 tahun, 100 tahun duduk sihat lagi. Saya ingat mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita main daripada kuat jantung juga, kuat ada darah tu kan, kan? Sihat 145 tahun, 100 tahun sihat, 70 tahun pun, kata saya baca rencana tadi lah, 70 tahun pun ada yang boleh beranak lagi. Oh, hebat kawasan tu. Tapi mereka ada kata makan sayur, kawasan mereka pendalaman sikit, dan mereka di satu kawasan di pegunungan di Pakistan, hujung Pakistan. Tak apalah, mereka tu luar biasa lah. Tapi biasanya kita berapa orang mati? Saya Tok Wan saya mati lewat, Tok Wan saya mati 120 tahun lebih mati. Artinya kalau umur Tok Wan saya, kalau ada siapa-siapa, kalau dia jadi Perdana Menteri, kalau orang nak tunggu jadi Perdana Menteri, kena tunggu lagi 5 penggal. Jadi berangan lama lagi lah. Hak bakal nak tunggu tu lah, kena 5 penggal lagi kena tunggu, 3-4 tahun tak dapat. Itu cerita lain, itu cerita lain di Afrika. Okey, berapa lama umur kita? Ambillah kata 70, bagi tahu 80. Pencen 60, dapat allowance pencen, dapat apa? Dapat pencen, simpan duit pencen, nak makan untuk lebih kurang 20 tahun. 20 tahun sat lah. Pimai. Saya mari jadi mufti balik 2015. Sedak-sedak dah. Kat 5 tahun dah. Dekat satu penggal lah. Penggal kedua tak tahu nak buat apa pula, kan? Tuan-tuan, untuk 20 tahun, 15 tahun, ada mati 10 tahun. Manusia berjuang daripada muda dia untuk makan pencen. Betul tak, tuan-tuan? Kadang-kadang berkelahi dengan adik-beradik ni, umur 70 tahun. Berkelahi.
60 tahun kelain dengan abang dah, sebab tanah hak tak dapat lah. Tak apalah, taklah kalau kita nak berjuang cari tanah, hatta bukan salah. Tapi kita bersungguh-sungguh. Untuk berapa lama nak hidup? 10 tahun. 15 tahun. Kita beriman, beramal soleh, berapa lama nak hidup di akhirat? Kata apa? Makithina fihi abada. Sama-sama kita baca. Makithina fihi abada. Maksudnya makithin, maksud mereka itu kekal. Fihi, makas ni duduk. Makas fihi abada, selama-lamanya. Yang untuk 20 tahun kita berjuang habis-habis. Saya cerita saya lah. Yang untuk nak buat rumah ni kita cari habis-habis. Hak nak buat rumah kita hak betul tu. Hak nak buat rumah di dunia ni sempit je kawasan dia. Tu pun kita berjuang bagi dapat juga. Tak boleh dapat, kita ulut hutang berhutang lah. Tak lah, kita potong bulan-bulan lah. Makan sikit pun tak apa. Anak kita ajak makan, abah tak boleh lah, kita dah beli rumah ni. Gaji abah potong separuh. Sebab? Sebab nak duduk rumah. Tak apa lah, tak salah. Tapi betul kita nak duduk tu. Rumah pula nak pergi duduk dekat-dekat kangak pun, mahal lah ni. Sampai 300 ribu, 350 ribu. Tapi tengok-tengok tak besar mana pun, 4 bilik, 3 bilik, laman pun tak ada mana, bolehlah parking 2 biji. Tu pun tak boleh buat loan, minta pinjam lagi, pergi cari tu. Orang kencang, orang sokong, sokong, panggil ketua jabatan, suruh sokong. Tak apalah, tak salah lah kita nak hidup. Syurga, luas dia berapa tadi? Luas mana? Langit dan bumi. Ada nak kena buat loan? Tak kena. Banyak cara untuk beramal saleh jadi hamba Tuhan. Kalau kita boleh dapat loan rumah, boleh dapat ruang di rumah, kita tak dapat habuan kita di syurga yang makisina fihi abada, yang kita akan duduk di dalamnya selama-lamanya. Maka ini satu benda yang menduka citakan kita. Khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat.